Habis terakhir Bu Anti nih. Mas, salah masuk. Masuk di nomor 1, nomor 2 atau enggak apa-apa, bebas. Cagar budaya situs Dharmasala. Oh ini. Nah, buang sampah. Kita masuk Candi Arjuna. Oke, yang masih ada di belakang bisa untuk bergabung dulu. Kita maksimalkan waktunya di pagi hari ini. Baik, untuk warga semuanya, kita sekarang sudah sampai di Komplek Candi Arjuna. Kemudian ini di bagian yang di Kabupaten dan negara. Karena ini sebenarnya itu masuk di dua kabupaten yang terdapat tempat wisata. Jadi sebagian masuk ke Wonosobo, sebagian masuk ke Banjarnegara. Jadi dia untuk masyarakat yang sebenarnya dia dipindah kedua tempat antara kedai Lampari dan kedai Rampo. Nah, karena mayoritas masyarakat dia untuk saat ini berserik, atau bukan batu yang digunakan air, jadi langsung memberitahu bahwa ada seorang arkeolog dari Inggris namanya Hasi Cornelius untuk melakukan misi penyelamatan candi. Misinya apa? Membuang air ya, yang berakhir pada tahun 1854, jadi hampir 50 tahun untuk membuang airnya itu bikin gambaran itu tentang sejarah tentang komplek dan di Arjuna ya. Ini ya, kita di kawasan candi. Ini yang di belakang saya ini Candi Arjuna. Nah, yang di sini ini tadi Candi Semar. Ya, Candi Semar. Kemudian ini yang kita lihat yang sebelah sini. Ini lagi dipugar. Ini Candi Sri Kandi ya, masih dipugar. Berarti masih dicari puing-puingnya, masih disatukan kembali. Ya. Oke. Dan sebelah ini, nah ini tadi candi apa namanya? Kita lihat ini Candi Puntadewi. Puntadewo. Ya. Karena memang tidak tahu dulu pembuatnya siapa ya. Karena kurangnya literasi maka namanya nama-nama wayang dipakai.
paling sini adalah candi ini. Ayo ya kita kelilingi Sembodro. Sembodro itu berarti pasangannya Arjuna. Satukan. Ini batunya batu yang sebagian batu lama, sebagian batu baru.